Beraya bersama beraya. Hi guys, welcome back to the My YouTube channel. Semoga korang sihat-sihat selalu. Sihat walafiat dan semoga mendapat Ramadan yang berkah ini. Tak puas hati betul dengan syuek sepatu ni yang dikatakan menamat teka-teki hubungannya bersama Wati Hanifiah. Akhirnya pelawak dan penyampai radio Syuek Sepatu mengakui bakal mendirikan rumah tangga dengan usahawan itu pada Jun depan. Beraya bersama keluarga dia sekali. Jumpakanlah keluarga dengan keluarga dia. Maksudnya tahun ni tahun yang terbaiklah untuk jumpakan kedua-dua belah pihak keluarga. Mungkin apa yang boleh share dapat berpatu sekolah ada? Okay. 30%. InsyaAllah bulan 6. Sorry, 30% tu siapa dari segi dewan ke? Dewan dah. Aduh malunya majlis pernikahan dan bersanding. Oh, Allahu akbar. Saya okey satu kalau bersanding pernikahan ni. Saya tak naklah dia terlalu grand tapi tak nak terlalu kecil juga sebab saya memikirkan ahli keluarga. Sebab onsite saya, onsite dia first time kahwin and of course family dia nak celebrate. So bolehlah boleh buat yang tak berapa grand, tak berapa kecil, sederhana. Tapi harap-harap semua pun happy. Perasaan bakal isteri. Saya rasa dia happy sangat. Dia happy sangat. Sebab dengan apa yang dia lalu, perjalanan dia macam mana. Sama tak, tapi dalam masa sama saya rasa berat juga dia nak duduk di situ. Tapi semoga Allah memudahkanlah sebab anak-anak dia terlalu selesa dengan dia. Dan alhamdulillah family pun dah selesa dengan dia. Memang sangat-sangat tak puas hati betul dengan Syuaib kahwin ni. Kenapa ni? Bukan aku tak puas hati dekat Syuaib ni, tetapi tak puas hati dengan netizen-netizen yang komen seolah-olah yang mana netizen ni yang menentukan hidup seseorang. Ni antara komen-komennya yang aku geram-geram sangat ni adalah aku rasa kalau dia tak ada duit macam Sarah terima dia dulu, tak adanya nak kahwin. Dulu menangis bagai nak rak. Kahwin je lah Ip. Ada terbaca satu komen yang Ip pun memang dah kenal lama Wati tu. Sebab Sarah pergi dulu, berjodohan lah kamu Ip. Mana tahan nak setia, tapi adik aku kemandian isteri sebab kanser sampai anak besar pun tak kahwin pun. Yelah katanya dah jodohkan, tapi dia cari tu. Sarah dulu first nikah tak ada majlis dengan Syuaib sebab tak ada duit. Yes, dulu memang tak ada duit lah. Maksudnya, kalau korang tengok dia punya kisah, Syuaib dengan arwah Siti Sarah ni kahwin dulu memang sangat-sangat tak ada duit. Maksudnya Siti Sarah ni terima dia masa dia tak ada duit lagi. Ni yang komen seterusnya. Aku sangat geram dengan netizen ni. Bertuah yang kedua ni bakal sanding kalau arwah Sarah selepas beberapa tahun baru leh naik pelamin. Semoga lancar. Tahniah Syuaib, mudah-mudahan rumah tangga awak akan bahagia serta sentiasa dalam rahmat Allah hendaknya. Ini ada yang sangat baik ah. Ni yang seterusnya adalah kenapa teruk sangat perangai netizen ni? Tak boleh ke doa baik-baik? Arwah Sarah kalau boleh cakap selalu cakap baik-baik. Dia pun mesti nak suami dia bahagia dan move on. Sangat baik ah. Dia punya komen baik ah. Gila tak happy bakal suami banyak duit. Huh. Dia punya cakap. Gila tak happy bakal suami banyak duit. Jodoh nak macam mana. Tapi dia pun, dia punya apa, Wati pun ada duit juga. Kalau dah 5 tahun menduda, orang faham je nak kahwin baru. Ni baru 1 tahun 8 bulan arwah meninggal. Hari tu beria now menangis. Dia ni Sarah baik. Sorry sebut nama. Kalau dah 5 tahun menduda, orang faham je nak kahwin baru. Ni baru 1 tahun 8 bulan arwah meninggal. Hari tu beria enam. Macam korang ni macam betul-betul apa, menentukan hidup seseorang tau. Tapi biarlah hidup dia, hidup dia. Ni seterusnya. Dialah orang yang terakhir yang saya pernah cintai. Tak ada siapa boleh ganti tempatnya. Borak kuat. Sakit hati tu. Kalau aku baca, aku jadi suri, aku baca komen macam ni, memang sangat-sangat sakit hati. Tak jadi tu kau nak kahwin. Macam ni ramai juga. Saya sangat kecam. Memang sangat-sangat ramai aku tengok yang kecam-kecam. Itu antaranya yang aku baca tadi, antaranya. Tetapi lebih ramai lagi. Bagi pendapat korang, apakah pendapat korang tentang isu ini? Adakah korang juga yang akan turut mengecam Syuaib? Dan bagi kenapa korang mengecam? Kenapa korang tak suka dia berkahwin nanti?
Alhamdulillah, bagi saya alhamdulillah dan tahniah kepada semua yang sepatu yang ingin mendirikan rumah tangga pada bulan Jun. Mungkin dia nak gantikan ibu kepada anak-anaknya, mungkin tak ada siapa yang nak jaga anak-anak dia. Mungkin individu tersebut, perempuan tersebut sangat-sangat baik dengan anak-anaknya dan menjadi boleh menjadi seorang ibu yang baik kepada anak-anaknya nanti. Apapun, janganlah jadi netizen yang selalu ingin menentukan hidup seseorang sehinggakan kalau orang tu membuat macam tu walaupun tak salah, korang sangat-sangat mengecam dia. Apapun, kita bertemu di next video.